Kameramen lambat. Banyak waris. Masya Allah. Saya jual di sini ada video. Oh iya. Nih. Mini tuni yang diangkat oleh Bos Ngokos. Perang. Di depan kota Gelutur tuh. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jumpa lagi bersama vlognya Rima Sofian. Kita akan menyaksikan bapak-bapak lagi mancing di sana. Ini ombaknya gede sekali ya, sahabat Rima Sofian. Nah, kita menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, dan share-nya dan tombol loncengnya agar Rima Sofian tambah semangat lagi bikin video lain-lainnya lagi. Ya, kita saksikan ya. Ayo. Masya Allah, tabarakallah. Jadi, sahabat, dimanapun Anda berada, saya mewakili Rima Sofian untuk melihat orang mancing ini. Kenapa saya menyaksikan? Karena perempuan bukan dilarang masuk, tapi takut untuk mendekat untuk orang mancing ini. Perlu sahabat dan sahabat diketahui, tempat ini sangat indah untuk weekend. Kebetulan hari ini hari Jumat, jadi para sahabat PMI yang senang mancing, mereka mancing di tempat ini. Dan pemerintah Arab Saudi menyiapkan tempat ini agar supaya mereka bisa menyalurkan hobi mereka untuk mancing. Tetapi di sini banyak aturan-aturan diterapkan. Kenapa demikian? Disediakan tempat mancing ini karena di sini ada aturan khusus, ya. Aturan khusus adalah di tempat yang terbuka ini sangat indah dan banyak ikannya. Tetapi tidak boleh orang memancing sembarangan di sini karena sudah disiapkan tempatnya ini. Nah, perlu sahabat dan sahabat di mana pun Anda berada ketahui bahwa di sini diterapkan aturan agar supaya masyarakatnya disiplin. Pertama, tempat yang kita lihat di depan ini adalah tempat yang terbuka, tentunya banyak ikan. Tetapi diterapkan aturan tidak boleh orang mancing, siapapun tidak boleh mancing di tempat ini. Ya, bagi siapapun yang turun ke bawah atau mancing di bawah sana yang tidak disediakan tempat untuk mancing, maka dia akan mendapatkan denda atau garama bahasa di sini. Itu di kisaran 10 jutaan ya. Di kisaran 10 juta. Jadi jangan coba-coba Anda untuk memancing di bawah. Sudah disiapkan tempat di jembatan ini. Dan perlu sahabat dan sahabat diketahui, spot ini berada di tengah kota. Di tengah kota Jeddah. Nah, inilah seperti ini. Dan tempatnya sangat indah, sangat bersih, udaranya sangat mendukung. Karena Arab Saudi sekarang akan memasuki musim dingin. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Coba kita intip sedikit seperti apa mereka, keseruan mereka, para sahabat dan sahabat di yang menikmati mancing di kota Jeddah ini. Sepertinya mereka sudah pada strike ini. Nah, itu udah, dia sudah mendapatkan bluefin ya. Sudah mendapatkan bluefin satu. Dan ini para sahabat-sahabat kita yang mancing di sini. Banyak waris. Masya Allah. Saya jual di sini ada video. Oh iya. Mini tuni yang diangkat oleh Bos Ngokos. Perang. Di depan kota Gelutur tuh. Waduh. Ya, jadi ternyata Duk, di depan tuh banyak. Para sahabat sudah. Iya, saya di sana lagi sarapan. Dapat berapa emang? Pokoknya lihat karung aja, itu bukan kucing. Yang mana itu mana? Kucing ini ikan, bukan kucing dalam karung. Ya, sahabat coba. Baru satu ekor dia ini. Ah. Ini udah dapat dua, coba lihat. Itu dua orang. Masya Allah, tabarakallah. Ini kebetulan. Ini bukan hoax, kepala desa dari apa namanya? Polman. Panakukang. Oh, Polman. Oh, dari Polman. Ini dari Subang. Ya.
Jadi dari Polman Sulawesi Barat. Ya, karena SK-nya enggak turun-turun makanya dia kabur ke sini. Ya. Itu juga sana dari Polman itu. Nih, nih. Nih. Ya. Kak, sahabat mungkin ada mantannya. Saksikan seperti inilah dia di sini. Ya. Mungkin Anda yang pernah jadi mantannya. Nih dia tambah ganteng dan tambah enjoy di tempat ini. Dan inilah sahabat ini. Ada pesawat lain lewat tuh. Ya. Nah. Masya Allah tabarakallah sahabat. Jadi umpannya ini mereka buat dari sikat gigi istrinya, ya. Jadi tetapi jangan para sahabat ikutin ya sampai sikat gigi istri Anda korbankan. Iya. Cari kelur itu sikat gigi. Karena sikat gigi ini ada aturannya dia. Jadi pertama sikat gigi istri yang bau, ya, yang giginya bau, ah itu ikan paling senang itu. Nah, ini caranya tinggal dipanasin pakai api. Setelah itu dicolokin hooknya ini. Nah, Anda saksikan, jadi tidak memakai umpan udang atau umpan cumi karena sikat giginya ini bau. Ikannya itu langsung nah, tuh. Dan memakai pelampung yang di depan tuh, yang disebut tikus-tikus. Nah, seperti itulah. Saya bukan tikus, saya pakai telur asin. Nah, ini ada yang memakai telur asin juga. Nah, ini saya curiga asin. Telurnya dipakai di sini. Ini telur asinnya ini. Nah, ini. Jadi seperti ini. Ini udah telur asin ini. Ya. Ini. Kenapa? Ya. Kenapa para sahabat ini seperti ini? Ya. Ini namanya neng cumi ini. Memancing tuna itu harus pintar ya. Jadi kita memakai telur begitu agar supaya ada hembusan air di depan. Jadi ikan sangat tertarik dengan percikan airnya. Oh, ternyata dia sudah strike. Ternyata di sana semuanya disimpan. Benar-benar sudah strike, benar tuh di sana. Jadi ikan, ya, ikan tuni atau ikan tuna seperti ini paling enak ini, paling enak. Ya. Ya. Paling enak. Ini kata tetangga saya ini katanya ini tuna gadis. Jadi masih perawan dia. Ini masih perawan, tuna perawan itu. Masya Allah, tabarakallah. Masih tajam itu. Benar-benar. Masih tajam itu. Dan coba perhatikan, lautnya sangat bersih. Ya. Dan dijamin halal apabila Anda terjun ke bawah, tapi jangan dicoba ya. Jangan dicoba. Ya. Ini tadi kepalanya kepala Titanic ini dipotong ini. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nikmat apa lagi yang kau dustakan? Semua ada di sini. Corona ya. Ya, alhamdulillah kalau untuk corona saat ini di Arab Saudi sudah tidak memakai social distancing. Nah, ya, jadi semua sudah rapat-rapatan boleh. Tetapi tinggal masker, tolong jangan dicopot. Peluk-pelukan juga boleh. Iya, boleh. Peluk cium boleh. Ya. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama katanya, ya. Kalau lama-lama bisa jadi kembung. Ini musik ini enak ini musiknya ini. Ini sudah ada bunyi-bunyinya nih. Mantap ini. Enggak stereo ini. Warnanya ini kenal saya warnanya. Hah? Ini warnanya kayaknya kenal ini. Yang penting tarikannya, Bu. Betul, betul. Diembus ya? Diembus ya? Oh, pelan sedikit, Pak. Jangan cepat-cepat, Pak. Cepat. Cepat nyembur dia itu. Ulang lagi. Siapa tahu dia. Diulang lagi. Nah, ini seperti ini. Jadi, sahabat, coba lihat. Jadi, ikan tuna itu membutuhkan percikan air itu. Nah, dikira ikan tuna itu ini ada sarden di depan. Jadi, ya. Ya. Waduh. Jadi kenikmatan seorang angler atau pemancing itu setelah disambar oleh tuna yang perawan tadi, maka dia akan kaget. Nah, itu dia. Nah, strike-nya itu enggak ada dijual. Ya, sahabat, jangan coba-coba mengikuti ya apa yang dianjurkan oleh sahabat kita tadi.
Awas Bang Gali kelempar ke sana itu. Awas nanti kelempar tuh. Ya. Tuh. Masya Allah, tabarakallah, ikannya sangat banyak di sini. Dan benar-benar ikan di sini sangat terjaga habitatnya. Dan mereka juga mengambil sesuai dengan keinginan mereka setelah sudah mendapatkan strike, mereka pulang. Masya Allah, tabarakallah. Oh, mungkin sebentar lagi datang kan ya. Kameranya diam aja dulu di sini, jangan pergi. Ntar dia pergi, ikan datang. Saya harus ambil pancing saya dulu lagi. Oh, saya juga. Iya, ambil siang datangnya kalau gini, iya. Siang datangnya ini. Siang ya? Yang besar-besar lagi. Kalau buat, lagi enggak ada, nah, siap aja. Masya Allah. Nah, tidur. Maksudnya lagi nyoting, datang ikan malah dilempar HP-nya. Iya. Oh, ini udah ngantuk terus pemancing lobster ini. Ini pemancing lobster ini. Oh iya? Oh ini yang habisin lobster sini ya? Wah. Mana lobsternya tuh? Mau di mobil ditaruh, nggak mau diambil. Rupanya udah panen dia ya? Udah panen ke semalam. Ini apaan sih? Dan sahabat, ini teman-teman kita memakai piranti yang sangat sederhana. Ini memakai Saragossa. Mungkin para angler kenalin. Ya, walaupun murah meriah tetapi enjoy. Nah ini memakai Saragossa 5.000. Kalau ini 6.000. Ya, 6.000. 8.000 ya? Oh ya, 8.000. Bayangkan ini harganya cuma hampir 3 juta. Yang ini hampir 2 juta lebih. Ini buat pinggiran aja, Om. Oh, buat pinggiran ya? Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini hanya untuk pinggiran. Coba bayangkan kalau untuk yang di tengah. Seperti apa punya dia? Buat tengah kayak gini nih, Om. Oh gitu. Oh, buat tengah ini. Super banak. Nah, ini super betel ya. Betel. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan Anda mungkin kenal jorannya ini merek apa ini? Regimen ya. Nah, ah, ini Soplur. Ah, kalau ini Soplur ini. Ini Soplur. Yang disenangi Jitin. Mama Jiti. Janda-janda tetangga. Mama Jiti. Iya. Mancingnya ini di Laut Gangga ini. Ah. Sungai Gangga. Ah. Mulai lagi. Hah? Siapa apa yang pulang? Dapat berapa, Mo? Dua. Loro asici. Dapat dua? Enggak, dapat satu. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini nih. Lambat. Biasanya pagi. Bang, bang diapun deh, cepren saya tadi. Masya Allah, tabarakallah. Cukup banyak, hampir sebagian tidak dapat tempat ya, tidak dapat lapak. Mancing nggak malam. Iya. Di sini malam ada yang. Pangaleng ke gunung. Mentar ke Bumana Siro. Rul, ngejor di sini bagus. Oh itu di debus itu. Mau di Bumana Siro bisa, mau nang kena aku di Siro kan los pada gunung. Jaringi pakai, tak cuci takai. Anu pasir. Anu betul-betul ini. Para sahabat Rimas Sofyan, sampai di sini dulu video kali ini bersama Rimas Sofyan. Dan Rimas Sofyan mengucapkan banyak terima kasih buat sahabat Rimas Sofyan yang sudah menonton video Rimas Sofyan dari awal sampai akhir. Dan dukung terus channel Rimas Sofyan supaya tambah semangat lagi ngasih informasi seputar Arab Saudi. Nah, sahabat Rimas Sofyan, masalah tabarakallah, di suasana pagi ini sangat ramai, bapak-bapak lagi mancing ya, karena ini di hari libur, hari Jumat ya. Masalah tabarakallah, dan sangat begitu, masalah tabarakallah ya, banyak orang mancing. Dan di suasana pagi ini karena udaranya sangat mendukung dan sangat sejuk sekali ya, pada banyak yang berkunjung ke Laut Merah.
Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa subscribe-nya dan like, komen, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kota Jeddah.